Negeri Sarawak, Bumi Kenyalang juga mempunyai destinasi agro pelancongan yang istimewa untuk kita lawati. Destinasi ketiga dalam episod agro pelancongan adalah Barrio atau juga dikenali sebagai Kelabit Highlands. Untuk ke daerah Barrio, sekiranya dari semenanjung Malaysia iaitu dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, anda perlu menggunakan perkhidmatan penerbangan pesawat sehingga ke lapangan terbang antarabangsa Miri dan kemudiannya anda perlu menaiki perkhidmatan penerbangan pesawat ringan Mas Wings sehingga ke lapangan terbang Barrio. Daerah Barrio hanya boleh menerima penerbangan pesawat ringan sahaja memandangkan keadaan lapangan terbangnya yang kecil serta keadaan tanah tinggi yang tidak sesuai untuk pesawat yang lebih besar. Barrio ialah sebuah kawasan dataran tanah tinggi yang terletak di timur Laut Sarawak. Barrio, namanya yang unik, dikatakan berasal dari dua perkataan Kelabit iaitu Ba bermaksud sawah padi dan Rio yang bermaksud angin, terletak kira-kira 1,150 meter di atas paras laut. Lokasinya berhampiran dengan sempadan antarabangsa Kalimantan, Indonesia. Perjalanan darat dari Miri dengan menggunakan pacuan 4 roda akan mengambil masa 13 jam untuk ke Barrio. Oleh itu, untuk meringkaskan perjalanan ke Barrio, perkhidmatan penerbangan ringan merupakan laluan penting perhubungan di antara lapangan terbang Barrio dan Bakalalan, Marudi dan Miri. Jadual penerbangan cuma 3 kali sehari, jadi perlu untuk menempah tiket penerbangan seawal mungkin bagi melancarkan perjalanan. Kami menggunakan penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Miri ke Barrio yang mengambil masa hampir 1 jam tiba di lapangan terbang Barrio. Setibanya kru penerbitan, kami dapat melihat suasana dari lapangan terbang yang serba ringkas dikelilingi bukit bukau menghijau yang menenangkan. Suku kaum Kelabit, lebih kurang 5,000 orang, merupakan antara kaum terkecil di Sarawak. Di samping itu juga, kaum Kayan merupakan kaum yang menumpang di tanah Barrio milik kaum Kelabit. Bagaimanapun, suasana harmoni dapat dirasakan walau dari sudut pembangunan seolah-olah masih dalam proses pembangunan dengan populasi penduduk yang tidak padat. Seperti komuniti asli lain di Sarawak, suku kaum Kelabit tinggal di rumah panjang di tanah tinggi. Bagaimanapun, kerana faktor ekonomi dan sosial, ramai telah berhijrah untuk tinggal di bandar sejak 20 tahun yang lalu. Ia dianggarkan terdapat lebih kurang 3,000 orang Kelabit masih menetap di tanah tinggi, Barrio. Suasana nyaman dan segar dengan suhu sejuk mendamaikan minda apabila tiba di perkampungan suku kaum Kelabit di daerah Barrio ini. Walaupun daerah Barrio ini tergolong di dalam kategori penempatan kecil, namun pelbagai perkhidmatan sedang dipertingkatkan demi kemudahan pengunjung di sini. Terdapat monumen memorial sejarah di pintu masuk menuju ke Zara Shelley dan Cafe. Ianya tugu bagi memperingati pemimpin-pemimpin besar di sini yang terkorban ekoran kemalangan kapal terbang di daerah ini. Untuk perkhidmatan transaksi, bank setempat turut disediakan sebagai kemudahan di bawah Bank Simpanan Nasional. Terdapat juga galeri maklumat mengenai daerah Barrio, tradisi dan kebudayaan yang terdapat di sekitar daerah ini. Aktiviti ekonomi utama komuniti di sini ialah pertanian. Antara tanaman utama di sini ialah padi dan nenas. Kunjungan ke Barrio tidak lengkap sekiranya tidak singgah ke lokasi pembuatan garam yang masih diusahakan secara tradisional dari Telaga Masin Main Kerambut di Kampung Pak Umur yang terletak kira-kira 1,100 meter dari paras laut. Untuk
mengunjungi telaga semula jadi yang terletak di sebuah bangsal kecil, ia memerlukan seseorang itu merentas kawasan hutan yang agak berlumpur dan berbukit kira-kira 30 minit. Pertama, sebelum kita mau proses ini garam, kita mau ambil ini garam dari telaga, ya, mau angkut, baru mau masuk dia dalam ini kuali, baru kita masak sampai dia mendidih, mendidih kering, kurang lebih dalam 12 jam macam itulah, sampai dia kering. Kalau sudah nampak dia punya garam, baru kita angkat, simpan ke kuali, ya. Lepas itu, baru kita masuk lagi dalam bulo. Sudah masuk dalam bulo, kita mau tebuk lagi dia punya buritnya lah belakang. Buangkan dia punya air. Lepas itu, baru kita angkat pergi simpan dekat belakang. Nah, kasih keringkan dia punya bulo untuk proses mau kasih bakar dah. Ini hasil nih garam, dia bagus untuk kesehatan. Kedua, dia kita punya sayur yang kita masak itu dia tidak cepat basi. Contoh kalau kita masak sayur hijau lah, sayur daun dia punya hijau itu akan berubah lah, dia tetap hijau. Saya alu-alukan dari orang luar lah, datanglah pergi tengok sendiri lah macam mana cara memproses garam barrio, garam bukit. Tengoklah macam mana cara dia lah, supaya kita puas hati lah tengok sendiri, kita tengok macam mana cara proses dia. Garam itu dikatakan memiliki pelbagai khasiat tersendiri berbanding garam biasa. Selain terkenal dengan beras, Barrio juga terkenal dengan hasil buah yang manis iaitu nenas Barrio. Iklim sejuk pada purata 20 darjah Celsius merupakan antara faktor utama beras dan nenas di Barrio mempunyai rasa yang sangat unik. Dibawa oleh Cik Zahara Mustafa Raja Siwa ke ladang nenas milik keluarganya yang terletak berhampiran dengan chalet milik keluarganya. Saujana mata memandang keindahan alam semula jadi yang terbentang di sekitar Bukit Bukau dapat dilihat dari puncak Bukit Ladang Nenas. Selain daripada itu, bagi memeriahkan lagi suasana, pengunjung juga boleh mengenali sendiri kebudayaan etnik Kelabit yang semestinya juga penuh warna-warni dan keunikan seperti etnik-etnik di Sarawak yang lain. Dan keunikan ini juga terletak kepada hasil kraftangan masyarakat Kelabit di Barrio yang semestinya boleh dibeli dengan harga berpatutan memandangkan ianya dibeli secara langsung daripada pembuatnya. Saya adalah Zahara Mustafa, Raja Siwa dari Barrio, pemilik Zara Lodge. Kita orang menyediakan tempat penginapan termasuk catering, transportation macam itulah. Tempat-tempat yang menarik di Barrio ni adalah seperti Lubang Garam,
beras Bario dan juga nenas Bario. Dan kita sendiri pun ada ladang nenas sendiri. Kebanyakan pelancong datang ke sini dan berminat kerana ia adalah lain daripada tempat lain. Kerana suasana dia sejuk dan terletak di dataran tanah tinggi. Orang-orang di sini juga adalah berbangsa Kelabit, majoriti dia. Dan minoriti dia adalah juga terdiri daripada kaum Penan. So, datanglah ke Bario. Walaupun Bario sudah di dalam proses pembangunan, namun rumah-rumah panjang asli yang terdapat di Bario tidak dirobohkan. Setiap rumah panjang mewakili satu kampung. Oleh itu, di dalam satu kampung akan terdapat sebuah rumah panjang yang diketuai oleh ketua rumah panjang atau lebih dikenali sebagai tuai rumah. Di Bario, terdapat rumah panjang yang sudah diubah suai menjadi moden walaupun masih mengekalkan konsep asal rumah panjang, dan ada juga rumah panjang yang masih mengekalkan struktur seni bina tradisi asal. Dengan kerjasama yang baik di kalangan kaum Kelabit, mereka telah menetapkan beberapa buah rumah panjang khas untuk lawatan oleh para pelancong. Di hujung kawasan dataran tinggi Kelabit ini, pengunjung boleh saksikan sendiri kehidupan suku kaum Penan. Penan merupakan suku kaum minoriti di Bario. Suku Penan ini masih mengamalkan cara hidup tradisi mereka. Rupa paras Penan bermata sepet dan berkulit putih. Mereka masih selesa untuk tinggal di hutan dan tidak suka untuk tinggal di kawasan pekan atau bandar. Ada juga sesetengah daripada suku kaum Penan ini yang berpindah randah bergantung kepada sumber makanan yang terdapat di dalam kawasan hutan yang mereka duduki. Garam Bario, nenas Bario dan beras Bario merupakan produk pertanian Bario yang unik dan tidak terdapat di mana-mana tempat di seluruh dunia. Manakala kundansang dengan sayuran yang segar dan labis dengan buah-buahan eksotik yang menjadikan industri agropelancongan negara terus berkembang dan menjadi antara punca pendapatan rakyat dan negara. Demikian tadi paparan mengenai agropelancongan di tiga destinasi Malaysia yang unik dan menarik untuk kita jadikan sebahagian daripada asas pengetahuan generasi ke generasi. Semoga karya ini menjadi inspirasi kepada anda untuk merancang percutian anda ke destinasi-destinasi menarik di Malaysia selain mencambah idea untuk penonton menjana pendapatan dari pelbagai sektor.
tiga destinasi akan terus mengupas dan meneroka keunikan dan keindahan Malaysia.